everyone, here's me again Anis and welcome back to my channel. Kali ini aku mau review dua warna dari Maybelline Superstay Matte Ink sesuai dengan requestan teman-teman yaitu 225 Delicate dengan 380 Enchanter. Jadi kalau misalkan kamu bisa lihat di sini uh, warnanya agak mirip-mirip tapi ternyata berbeda banget ya teman-teman. So, aku beli produknya ini Asli ya, di official store-nya Maybelline pastinya aku beli di Shopee. Link Shopee-nya ada di description box. Dan jangan sampai kelewatan Shopee, Mantul Sale. Yang bakalan ada gratis ongkir, ada voucher, dan lain-lain ya. Benefits-nya aku tulis di sini. Jangan sampai kelewatan ya. But anyway, kita langsung aja yuk nge-review dua produk yang udah kalian tunggu-tunggu nih perbedaan warnanya seperti apa ya yuk nonton ya sampai habis ya oke sekarang aku bakalan nge-swatch di tangan dulu nomor 225 delicate ini 225 delicate teman-teman ini warna 225 delicate dan yang satu adalah 380 Enchanter Ini 380 Enchanter Ini 225 Delicate Oke okay. Bisa kamu lihat ya si 225 Delicate ini warnanya lebih soft dibandingkan 380 Enchanter Enchanter ini warnanya pink sama-sama pink tapi pinknya lebih uh, berani lagi gitu. Langsung saja kita coba dulu yang Delicate ya 225 Delicate Ini dia warna 225 delicate di bibir aku Di muka tanpa makeup ya Jadi polosan aja Cuma alis aja Warnanya seperti ini Di kulit aku Ini kalau di kamera warnanya pink Soft banget, cocok banget Buat teman-teman yang suka warna pink Tapi nggak gonjreng Dan ngasih efek yang fresh banget Di kulit wajah 225 delicate ini bisa jadi pilihan ya. Buat kamu yang suka pink tapi soft banget. Ini warna cakep banget, cantik banget ya di kamera ataupun di kenyataannya di mirror asli ini bagus banget warna 225 delicate. Kamu gak bakalan nyesel kalau punya warna 225 delicate Belinya di Shopee ya Link Shopee-nya aku taruh di description box Beli di official store-nya Jangan lewatkan Shopee mantul Sale Nice banget ya Ini ya warna pink-nya Dan kita akan masuk ke warna 380 Enchanter Oke okay. Oke kita akan lanjut Masuk ke nomor yang berikutnya 380 Enchanted ya Yang warna ini Eh Outside ya ini nomor 380 and what do you think menurut aku ini beda banget sama 225 delicate ya kalau ini dia pinknya uh, lebih hot gitu ya lebih genjreng gitu pinknya seger banget juga tapi dia ada kayak hmm, hint ungunya gitu Ini 380 Enchanter Menurut aku gini aja deh ya 380 Enchanter itu Warnanya pink Yang hot pink gitu Warnanya gonjreng ya Tapi ini bakalan Bikin efek kulit Jauh lebih cerah sih Karena warna pinknya Tegas banget gitu pinknya pink yang berani gitu kalau enchanter ya ini beneran warna pink ya guys di kaca nih aku lihat memang ini beneran warna pink bukan warna merah jadi kamu jangan expect ini warna merah ini warna pink yang berani gitu bagus juga ada hint ungunya cakep juga sih ini cuma uh, beda selera aja kalau misalkan 225 delicate itu dia pinknya soft nude gitu, nude ya. Kalau misalkan 380 enchanter warnanya pink tapi lebih berani gitu pinknya, ya hot pink gitu si 380 enchanter nih yang ini. Gitu. Tapi kalau di kamera 380 tuh kelihatan banget ya warnanya jadi bikin muka sangat-sangat fresh banget gitu. So teman-teman itu dia tadi kedua warnanya sudah aku bandingkan Sudah aku swatch juga di tangan Memang ini basicnya adalah warna pink dua-duanya Jadi dua-duanya itu uh, pada dasarnya warna pink Tapi kalau 225 Delicate itu pinknya soft nude gitu Jadi kalau kamu gak suka pink yang menor Gak yang genjreng Yang kalem banget soft banget Pilih aja yang 225 Delicate Sedangkan kalau misalkan kamu suka yang pink Tapi uh, kelihatan gitu ya Tetap kelihatan, tetap berani warnanya uh, Aku suggestin kamu pilih yang 380 Enchanter gitu Kalau pengen yang nude-nude gitu ya 225 Delicate itu udah uh, bagus banget ya The best shade gitu Dan menurut aku ini warna dua-duanya uh, Bakal jadi favorite aku sih aku bakalan suka banget pakai 380 enchanter karena dia warnanya kalau nggak pakai makeup tuh bikin looknya jadi kelihatan apa ya complete aja gitu sedangkan 225 delicate itu uh, tipikal warna yang bisa dijadiin base ombre gitu jadi uh, yang 225 delicate juga bisa untuk sehari-hari dan bisa dijadiin ombre kalau ini kayaknya nggak bisa dijadiin base ombre ya yang 380 enchantar gitu. So, teman-teman itu dia tadi kedua warnanya yang sudah aku review dari Maybelline Super Stay Matte Ink, I like uh, dua-duanya gitu ya. Tapi uh, kalau boleh jujur gitu, aku sih bakalan beli dua-duanya ya kalau jadi kalian karena uh, memang beda banget warnanya. Sesuai dengan mood gitu kalau misalkan pengen yang soft banget nggak mau menor-menor mau mainin di eye makeup gitu aku sih pilih 225 Delicate sedangkan kalau misalkan aku nggak pakai makeup ya aku cuma pakai alis aja tapi aku pengen uh, kulitnya segar kelihatannya looknya fresh aku bakalan pakai 380 Enchanter tuh honest, oke okay? I think that's all for today's review teman-teman kalian boleh banget komen ya Mau review warna apa? Mau bedain warna apa? Aku dengan senang hati membuatkan videonya buat teman-teman gitu ya. Jadi tanya aja, Kak, ini bedanya apa sih warna-warnanya? Insyaallah akan aku buatkan video yang seperti ini. Dan uh, notes-nya aku nggak pakai tambahan lighting. Ini hanya natural light aja. Jadi aku bakalan kasih uh, insyaallah warna-warna yang kiranya bener-bener nyata gitu ya, nggak pakai efek atau filter apapun gitu. Jadi ini warna nyatanya emang begini di kamera begini di uh, kaca juga kayak gini nih 380 encender, super super bagus banget. Oke, okay, I think that's all for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @aniskencana. Follow juga TikTok aku di @aniskencana nih di sini ya. Follow dan subscribe channel ini. Oke, okay, see you next time. Bye.